Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di malam ini beramai-ramai kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di malam ini ramai-ramai kepada ahli keluarga Nabi, anak beranak Nabi dan kepada para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita terima kasih di atas pemberian baik Allah Ta'ala kepada puak kita semua. Di malam ini, diagakkan kata malam yang beruntung bagi kita. Malam ini, malam tuah bagi Mama Mama Yoh kita. Karena malam ini malam jemaah, kemudian ada pulaknya tazkirah, iaitu ceramah ugamu untuk adik kakak semua selain daripada keluarga dia. Maka malam ini, alhamdulillah, nah adik kakak kampung semua boleh mari dengar apa yang Amma nak cerita, yang Tuhan duk cerita di dalam Al-Quran dia, yang mana Nabi duk cerita di dalam Al-Hadis dia, dengan peristiwa-peristiwa perjuangan Rasulullah selama dia hidup di Mekah dan juga di Madinah. Lebih kurang dia bawa agama 23 tahun. Selepas pada tu dia meninggal lah para-para sahabat dan keluarga dia di Madinatul Munawwarah. Ibu-ibu, ayah-ayah, pertama kali yang berterima kasihlah kepada keluarga Mama Yoh kita, sekeluarga. Nah, abah dia, anak-anak dia, ibu dia, dan semualah anak beranak dia. Dan hamba tak lupa juga terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sanggup mari dengar malam ni. Karena malam ini panggil malam yang kita beruntung. Hamba pun boleh mari nyetak sini. Demo pun boleh menyetak sini juga. Sehinggalah titik pertemuan kita sebagai silaturahim. Maka alhamdulillah, Amo nak cerita sikit sebanyak berkenaan dengan perjuangan Rasulullah. Rasulullah bawa agama. Penat dan letih Rasulullah kerana umat dia. Kerana nak sapakan agama kepada umat dia. Nabi nak wipehe kepada umat dia tentang agama. Maka selama Nabi kita bawa, iaitu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maka capu dua ni 23 tahun ibu-ibu, ayah-ayah semua. Nabi kita bawa agama. Nak tengok Islam di masa Rasulullah, Islam di masa kita. Beza secara mana? Jauh, dekat. Baik, Rasulullah permulaan Nabi kita bawa agama iaitu 40. Bila umur dia genap 40, mula turun wahyu lah kepada Nabi kita. Mula turun wahyulah kepada Nabi kita. Tu nak raya. Sebelum pada tu Nabi tak ada lagi jadi gapo, jadi pracacun tamada. Dia nikah dengan Khadijah, dia tak tahu kata dia nak jadi rasul. Dia nikah dengan Khadijah, dia tak tahu dia jadi nabi. Dia nikah dengan Khadijah, dia tak tahu nasib dia masa depan dia. Karena Nabi tak tahu sikit habuk tu, dia tak tahu. Tu keadaan no, ya. Tapi Nabi kita sebelum dia nak jadi rasul, sebelum dia nak jadi rasul ni, Nabi kita duk tapo dulu. Kita lah ni panggil tapo lah. Nabi duk ulai alik di Gua Hira. Ni bulan Nabi duk ulai alik. Masuk Gua Hira, bawa bekal masuk. Giduk tafakkur. Giduk mikir tentang kebesaran Allah. Tak ada semayang bel lagi, tak ada syariat lagi ketika tu. Tu nak ayat tu. Nabi duk gi ke gua Hira. Nabi gi di Gua Hira, ni bulan Nabi duk ulai alik. Setengah kata je gilik pagi, lepas asar dia klik.
Segar riwayat kata tak, dia pergi habis bekal tu baru klik. Haa, nak ayat tu. Nak boleh jadi rasul tu. Bah cukup umur dia 40, ni boleh dia dah main dengan gua. Sore-sore diri. Bah hari sutai, Nabi kita tubik pada gua Herak, nak menuju ke rumah Siti Khadijah. Nabi tengah-tengah jalan di padang pasir nak menuju rumah Khadijah. Dengar suara lah, berdengung. Nabi pun itah. Tak ada gapo. Kau jalan lagi, kau bunyi derah. Kau jalan lagi, kau bunyi derah. Kau jalan, kau bunyi derah. Nabi kita. Nabi lengok. Allah, gelap sekerak langit. Hitam sekerak langit. Kau rembah sayap. Allah, rukuk Nabi. Gerak peluk Nabi saya. Allah, Allah, Nabi raih. Allah, tak tahu tak ibu kau nama. Dia peluk masuk, bunyi suara, ikra. Allah, Nabi dia tu suruh baca. Nabi nak baca apa? Kelama pun tadi nak baca, baca apa? Tak ada ayat dulu. Ikra. Nabi pun jawab, ma'anabi kori'in. Ketah Nabi. Aku tak pandai nak baca. Ikra. Ma'anabi kori'in. Tiga kali Nabi jawab, aku tak pandai nak baca. Dia pun selalu tarik. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tu wahyu yang pertama. Terus selalu dah. Bo nak ia baca Nabi turun. Nabi turun. Siapa sekat sini? Dia. Setelah Nabi bahasa syup. Curah. Langit. Ah, lalu. Layup. Yup. 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 Lah, lalu Nabi kita. Oh, meta secara mana? Dah secara tu. Tak ada berik-berik dah. Rum, 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 rum. Ah, siapa mau kerijah tu kawi. Kerijah kata, ma bika ya Muhammad. Ma bika ya Muhammad. Apa Muhammad? Geno Muhammad. Tak ada jawab ke bogok-gogok. Turun dalai selalu dah. Tak ada cuma orang, tak ada serambi dah dah. Turunlah dalai Nabi kita. Ambil kawai kain tok dah kepala duk dia buku. Kau ni jauh pun tengok geno ni. Unggah klik derah-derah ni. Tanya tak jawab kain masuk dalai dah. Kerja masuk lagi. Tanya geno ya Rasulullah. Geno ya Muhammad. Geno ya Muhammad. Kerja pun. Tak panggil Rasulullah lagi. Panggil Muhammad. Ya Muhammad, geno, geno, geno. Tak jawab. So, ya suruh. Ya tazammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimu aku, selimu aku, selimu aku. Kau dia tanya. Geno Muhammad. Siapa dia hambakmu? Siapa dia nak buat khenakmu? Tokenmu ni, orang nak khenakmu ni baik. Mu suka tolong orang Muhammad. Geno Muhammad, gapo Muhammad. Geno lagi dirah kita tolong Muhammad. Zammiluni, zammiluni. Suruh selimu. Suruh tak lagi dah kepala. Takut. Tak kata Muhammad lah. Oh, kalau Muhammad sini pun. Dia rasa. Pepepepe, cerik, pepepe. Ada hotoko dah habis. Takut, noya tu. Tu noya. Demi bertatah. Demi. Tak tahu tak ibu gah berusaha tu lalu. Rembah sayap kebuk. Besar rupa Jibril Ha'asa. Ni Nabi mula-mula tengok rupa Jibril Ha'asa. Tak silaplah ciwik Nabi tiga kali pun dia tengok. Di Sidratul Muntaha sekali dia tengok. Allah Nabi kata besar. Dia buka. Jibril buka sayap. Buka. Nabi kata sendak di Sidratul Muntaha. Sekor dia baru tu. Tu melekat noya tu. Lening neratu sayap. Lening neratu sayap. Buka. Tuh malaikat Nabi tengok di Sidratul Muntaha Malik Isra Mikraj. Besar. Nabi tak biasa kangrek barulah ciwi tak biasa lagi. Kata kai mari juga ketak selalu dah. Ibu gedo apa tak tahulah. Besarlah saya dia nyerembah kau. Tu malaikat seko baru mau cium. Seko malaikat sebelah langit.
Tuh, kita lenguk. Ha, malaikat Jibril alaihi salam. Waktu wahyu yang pertama. Nabi tak tahu lagi wahyu tak wahyu gapo nama tak tahu. Iqra' gapo nama tak tahu. Duduk dia je. Khadijah dia gaya pun tak jawab. Tak. Khadijah tak ada Allah pergi cari waris dia sore jatuh. Royak tu Muhammad jadi gino tak tahu lah mung ditanyalah, aku tanya tak jawab. Oh, dia pun hari. Assalamualaikum. Dia duduk dalam. Dengar sorok orang jatuh, dia rasa sedap sikit. Tidak sorok tino takut dia. Takut. Bawa dengar sorok jatuh, dia pun jawab salat. Oh, Khadijah pun tanya. Gino Muhammad cuma royak ke aku, gapo berlaku Muhammad lagu mana? Hei, kok mana Muhammad? Nabi beroyak lah. Aku tengah duduk jalan sana, dia mari ukuk-ukukkan. Lepas itu aku baca ikhrak. Aku tak pandai nak baca. Lepas itu dia tarik lah, aku jawab lah. Aku pun turut dia. Lepas itu dia pergi perak dah. Gapa nama lah. Waris Khadijah suka. Tubik-tubik Muhammad, tubik-tubik. Kena oyak, tubik-tubik. Weh, tubiklah kawet. Kawet-kawet kain selimut, kawet totu tu kalau luar ni. Enggak lagu tu. Tubik, mari duduk nyetok. Muhammad, mu adalah Rasul. Itu adalah wahyu yang pertama. Kamu tengok tu malaikat Jibril alaihi salam Muhammad. Tuhan dah letak mu tu jadi Rasul dah Muhammad. Ini adalah wahyu yang pertama. Di makiyah aku duduk baca dalam kitab. Kitab Injil, Nabi Isa lagu ni lah. Malaikat Jibril marinya wahyu kepada Nabi Isa lagu nah rupanya. Ni Muhammad mu sudah menjadi rasul dah. Baru dia segar semula. Tu baru dia tahu tadi dia jadi rasul. Ha tu mula-mula. Lepas tu tak banyak hari mari pula rupa oranglah nyok pakai jubah putih. Oh tu rambut hitam lengong. Mari bersalah ke Nabi kita. Baca ayat pula. Ya ayyuhal muddassir qum fa anzir. Ha suruh berdakwah lah. Ayat. Tak lama mari pula. Baca pula ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ha tak ada apa Nabi bermula berdakwah. Susu dakwah apa? 3 tahun mula-mula dah susu. Nabi susu. Hani nak ayat Nabi ni payah bawa agama Islam. Payah tak payah nak buat gena kau munggu sembah hukum laku. Kalau kena kita ada cekak dah. Dan membaik kita, kita di nak kongsi tamarat. Siap berlaku. Kata, ah, mudawah, we ada Islam berlaku. Lepas kita rasa gerak dah lagu tu. Semua orang dalam kau semua tokum berlaku, beralur berlaku. Ha, tu nak ya. Dan orang kita nak kongsi tamarat suruh berdawah. Eh, yang buat tak lawan cerak apa. Ada kiri-kiri hanying dua terik-klik. Tu nak ya tu. Ni noya Nabi kita berdakwah mula-mula. Orang sembah tokong. Sembah tokong 100%. Tu noya Nabi sore klik mula-mula. Bawa Nabi nikah dengan Khadijah 2 orang. Dua tak lama Nabi pergi ambil Sayyidina Ali Farah umur 10 tahun. 3 orang. Dua tak lama Khadijah pergi cari waris dia Zaid bin Harithah 4 orang. Dua tak lama Abu Bakar masuk Islam 5 orang. Dua tak lama Abdul Rahman bin Auf masuk Islam, ni orang. Dua tak lama Sayyidina Uthman masuk Islam pula, 7 orang. Lagu itulah Nabi kita berdakwah. Payah. Dalam rumah ni tokong dah berlaku. Supaya rumah orang sial ni. Masuk pak tengok ada di sekambi, ada tu besar ringi, besar gelaptik dah berlaku. Supaya rumah orang sial ni dah. Tu di kawasan Mekah dulu. Masa Nabi kita jadi Rasul, masa Nabi kita kecil-kecil lagi dah. Kerana masa jahiliyah. Apa berjahiliah? Orang jahil. Orang tak tahu gapo nama, tak tahu dosa pahala. Tidak, tak ada kesian belah. Hak benih tegak, hak debel tegak nyejijak. Hak debel ni mau sanjung naik langit yang 7 tinggi. Hak perih nunggak naya tu, Allah tegak nyejijak. Siapa bumi yang 7? Tu keadaan mujtamak orang Arab di Mekah masa Nabi kita. Hatu nak, pas Nabi anak yatim piatu. Orang tak ada nilai sikit habuk Nabi Muhammad. Nak ya tu. Walaupun keturunan dia baik, tapi sepak dia saat itu anak yatim piatu. Bok tak ada, mak tak ada, tok cik tak ada. Umur baru 8 tahun. Tiko tu.
Habis tak ada dah tiga orang itu. Ha tu. Dan Abdullah dia meninggal tekah Aminah mengandung 2 bulan setengah tahun ni bulan. Ha buat ubik pula Nabi kita. Aminah tak ada pera dah. Animah Aminah upah orang pera di kawasan Mekah. Ha tu. Siapa umur ni tahu baru hatta klik. Baru hatta ke Aminah. Bila hatta ke Aminah duk tak ada apa bulan dah Aminah mati dah. Gizerah Bani Najjar kaum keluarga dia bawa Nabi kita pergi. Bawah nak klik sakit di kampung Abwa' meninggal situ. Tok Cik dia pun ambil pula buat pera. Abdul Muttalib tua dah ambil Nabi dia pera. Bawa tahu dah 7 tahun. Tahu saya lagi 8 tahun Tok Cik mati pula. Hanya umur 8 tahun Nabi kita tak ada keluarga. Itulah Abu Talib ambil pera. Ayah Serina Ali ambil pera. Kerana anak nakal dia. Tu nasib Nabi kita nak ya. Pemimpin dunia. Sebab tu orang susah tengok Nabi susah. Tu nak ya tu. Lagu mana Rasulullah tengoklah. Kalau kita rasa kecewa dalam hidup tengok Rasulullah lagu mana. Dia sobar lagu mana, dia duduk lagu mana. Nabi bawa agama tak ada padu kau makan minum dak. Tu nak ya sungguh tak sungguh. Nabi tak gaduh dengan makan minum. Satu kali sobat tanya, "Hei Aisyah, aku duduk berhati tengok dapurmu ni sebulan dah tak ada berasa." Ya. Tengok, tak royak Nabi, tak royak kau sobat. Tak ada pakai gapu. Aisyah kata, illal aswadain. Rumahku ada dua perkara. Ada buah taman dengan air sejuk. Tu Nabi duduk pakai buah taman dengan air sejuk. Tak ada gandum, tak ada daging, tak ada, tak ada belakang. Tak royak kau sobat. Bawa sobat tanya tu, tu baru yang ngaku Aisyah. Kita tak boleh makan nasi sepuluh yen, nanti tengoklah. Ayah dia mengerai lari sambil licin dah. Bongoh itu kerja rata kong. Ha, siap ketok, 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 ketok. Bongoh itu. Nabi dah. Tengok, tak ada makin ni, tak ada ganda. Sobat pun klik di sembelih kambing, sembelih kibah ke puruk, mari daging Nabi. Oh my gandum Nabi. Barulah Siti Aisyah saat itu masuk. Hani noyak tu perjuangan Rasulullah. Cukup zuhud. Cukup mujahadah. Nabi kita noyak tu. Nak boleh bawa agama. Kalau dia tak sungguh, tak ada siapa ni, bala ni. Oh, pada kau negeri Arab tu, ya. Tak siapa, Pak kita ni negeri siyah. Kau ni tak ada sejik ni. Situ nak ujian tu, ibu cucu, buat bala. Tak ada masjid bala dah. Tep-tep tak bunyi dah rebek. Bunyi angkayaman, tarakayaman. Tak ada bunyi Allah Akbar dah. Tu noyak tu. Kita muju, muju, muju. Tu sebagai contoh noyak kata. Nah, sebagai contoh noyak. Kalulah Nabi dan para-para sahabat tak sungguh bawa agama. Tak siapa kita sini. Hani kita kena berasa muju. Kita kena berasa syukur kepada Allah Ta'ala. Karena kita boleh jadi orang Islam. Berarti kita ada hak untuk masuk syurga seperti sahabat Nabi juga. Hani nak tidaknya bakal di neraka siaplah kita. Bakal di neraka siaplah kita. Hani keadaan nak ayat kata, Nabi kita bawa agama masa dulu. 13 di tahun di Mekah. Allah habis sup-sup ayat. Akhir sudah mau nak bunuh. Paksa dah undur diri. Hijrah di Madinah. Tu nak ya. Dia 13 tahun. Dia 13 tahun. Hak kuat benarnya Nabi kita mana? Nuh, tahun akhir-akhir ni. Duduk di Mekah. Nak boleh kaya hijrah tu ke Allah? Wala. Bila kaya takut benar, bimem benar, setelah Khadijah mati. Khadijah mati tak ada siapa 40 hari, Abu Talib mati pula. Maka dua orang ni tempat Nabi duduk gantung. Seolah tangi kanan, tangi kiri bagi Nabi kita. Hagana? Karena Khadijah Nabi duduk tupai di segi duit piti harta benda. Untuk berdakwah. Di segi kedebe dia jaga Nabi kita. Orang tak berani nak buat nyanyi, nak tapa, tak berani nak ujah. Karena Abu Talib ada, dia orang kedebe juga dalam kau. Tu Nabi kita sedap. Berapa kali Abu Jahal mari rumah Abu Talib? Suruh stop. Suruh Muhammad tu royak Abu Jahal, Abu Talib royak ke anak nakem tu. Muhammad tu dia beradulah. Dia duk kacang apa eh? Boleh gitu lalu. Beradu-beradulah habis dah buat royak aku masuk agama dia.
Ha, tu nak ayat tu. Apa lagi? Nah, Abu Talib pun royak ke Nabi kita Muhammad. Dia mau tu mari tadi. Suruh mu beradu lah Muhammad pada. Ha? Muhammad dia mau tu murih tu Muhammad tu. Aku malas serabut lah. Nabi kata, wallahi, wallahi, wallahi. Kalau dia wui matahari lek tangi kanan aku. Kalau wui bulan lek tangi kiri aku. Wallahi aku tak akan tinggal dakwah aku. Tu nak ayat Nabi kita bersumpah. Tak tinggal dakwah aku. Hani nak ayat Nabi kita bersungguh tak bersungguh. Tak herap, tak herap. Tu tak darah main ayat. Hei, Abu Talib. Kau ayat kau anak saudara, mau nak nakam untuk Muhammad. Gini lah kali tak saya beradu, tak apa. Kau ayat dia kata kita gili. Haa, ya sembah Tuhan aku boleh seminggu, aku sembah Tuhan ya seminggu. Haa, habis sama kata. Haa, tu. Boh Abu Talib royak ke Nabi itu, Jibril mari nyok, nyok, nyok dah. Kena nak beri jawab pe kepada Abu Talib, suruh tak jawab pada puan tu. Apa tu? Tu royak. Qul ya ayyuhal kafirun. Tu, tu royak qul ya tu. La a'budu ma ta'budun. Hei orang kafir. Tu kuliah kuliah tu. Hei orang kafir. Aku tak sembah, kamu duk sembah. Ha tu. Wala antum abidun ma a'bud. Mung tak sembah, aku duk sembah. Aku pun tak sembah, kamu duk sembah. Ha tu kuliah dia royak gitu. Karena dia mahu nak tukar. Nak gili. Akhirnya, lakum dinukum waliyadin. Mung ugamo mung aku ugamoku. Yakni mung mung aku aku. Tak leh nak tukar, tak leh. Islah. Leh ni. Hatu nak royak tu Nabi kita. Siapa wui tawar eh? Eh, Abu Talib meroyak kan anak nakai bui dekat cegah buat saya kak. Kalau you nak jadi ketua, aku nak letak dalam Mekah jadi ketua. Huwana. Kalau you nak kekayaan, aku nak kutip mah-mah dalam Mekah. Aku nak video boleh 14 beldi. Kalau you nak retina jangok, aku nak pilih serumah jangok dalam Mekah. Aku nak jadi bini dia belakang. You dia nak ke apa? We beradu sudah. Tengok Abu Jahal, we tawarek. Haning nak ayat tu. Tapi orang tak faham kata Muhammad ni Tuhan bakit apa kat dia. Tuhan letak dia, bakit dia sebab gapo ke alam dunia ni. Orang tak reti. Ya khamat ke Nabi kita duk kacir tu nak tamneng. Duk nak ke benda. Padahal Nabi dak lillahi ta'ala. Demi nak bawa, nak sebarkan agama Allah di permukaan bumi. Karena Tuhan royak dah. Tuhan royak. Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Tu Tuhan kata dah, huwallazi arsala rasulahu, Tuhanlah yang mengutuskan rasul dia. Bil huda wa dinil haq, iaitu sebab Nabi ni, Tuhan letak dia ni, dia sebagai penunjuk. Penunjuk hidayah. Wa dinil haq, bawa agama sebenar. Bukan Nabi nak ke benar. Nabi nak ajak orang ke jalan yang baik. Hidayah Allah Ta'ala. Lagi pula nak sebarkan agama sebenar. Kerana agama yang ada masa tu semua agama pelam-pelam berlaku. Lebih-lebih lagi orang nak sembah tokoh. Orang sesak. Orang khurafat. Sebab itulah. Apa ni tu bakit ke Nabi kita? Liyuzhirahu ala dini kullih. Tuhan bakit ke Nabi Muhammad jadi rasul ni? Kerana nak mengatasikan agama Islam di atas agama-agama lain. Aladdini kulih. Di atas agama sekalian yang ada tiga tu. Nak liuzhirahu, nak mengatasi. Nak perak agama dia tak betul pada masa tu. Walau karihal musyrikun, walau orang musyrik, walau orang kafir musyrikin marah beci sekalipun. Ha tu Tuhan royak siaplah Quran dah. Ha, dalam Quran dah. Ni nak kata tu ada Nabi Muhammad ni nak bawa agama. Bukan nak tamneng. Sampai Nabi tak terima nak tak go tu nak tak go ning nak uih hadiah orang tino. Bukan Nabi nak benda tu. Nabi nak akhirat. Tuhan letak Nabi kita ni untuk jalan akhirat. Bukan untuk dunia. Siapa orang uih tawar dari dunia Nabi tak sik.
Selepas perang Uhud di Madinah, batu di bukit kecek dengan Nabi nak jadi mah untuk beli alat-alat perang kerana perang Uhud di Nabi Allah. Mati banyak mana para sahabat? Satulah batu di bukit kecek, ya Rasulullah, munak dah aku nak jadi mah. Untuk menjual aku ni, membeli alat-alat perang untuk perang benar, ya Rasulullah. Nabi dah kata, dah sih. Dia tak tanya apa. Katanya apa? Jadi boleh tiga toko. Oh, macam batal. Klik dia pahak, bau, esok dia dah jina. Bau, dah jina. Tengok kalau kena kita. Kita benda lagu tu, kat terengih, puan beruk dengan telur dah. Gak. Berhi ni ayat tu. Nabi tak sih. No, yang tersakut dengan dunia tak sih. Dia tahu dah kata dunia ni musibah. Dunia ni fitnah. Kalau Nabi ambil emas, sana kalau batu jadi tiga toko, itu sebanyaklah. Tiga toko besar-besar batal. Nabi tak kena perih dengan puak kapi. Perih sama sobat. Tidak. Dia bubuk emas ni je pada dah. Mutakiku kutakimu. Ini dunia ni ya. Sampai Nabi tak sih dunia. Gi dengan iman. Gi dengan akidah. Bukan gi dengan benda dah. Sampai Islam dia perih dia benih. Dia gi dengan dengan iman. Orang lain, sebab Israel dengan Palestin lain. Orang Palestin, orang Hamas, dia perai yang nak mati. Demon ni nak mati ke Allahu Akbar. Supaya kita dengan nasi dingin dah. Tu no ayat tu, demon ni. Yo yakin. Dia syahid syurga dah tunggu dah. Bukan tak ada rebuh. Tak ada rebuh lagi dah. Tak ada rebuh tuan no ayat tu yang sambut dah. Ini ayat tu, ruh orang syuhada. Sampai dia tak takut. Masuk sebuah ayat hutan dah. Dia. Kalau orang dia pun, tung mati. Tak ada kepada dia. Dia tu tangga dia siap dah. Hanya orang. Sampai Israel moh. Israel moh nak lawan Palestin. Gena tu. Dia kata kita nak sekat tali, dia mau nak mati. Kita pergi nak benih. Dia mau pergi nak mati. Ha. Jadi tak kena dengan kita. Dia tu kita benih dia. Apa malah dia nak mati. Tapi yang kali dia benih kita siap. Apa kita? Kalau kita nak benih. Ha. Ini nak ayat tu. Orang Yahudi yang lemah situ dengan Palestin. Dengan orang Palestin dia tak lawan situ. Ha. Tu. Jadi kita lawan dengan orang nak mati. Dia tak saya. Diri dia. Mati pun tak apa. Mati pun tak apa. Hanya orang Palestin no ayat tu tak support akidah. Ha, hanya ayat tu. Orang Yahudi mahal sekali harga dia. Harga dia mahal sekali, dia takut ke mati. Ha, tapi dia pandai ada cocok orang pecah orang. Ha, hanya no ayat tu kada orang Islam. Masa Nabi buat tu. Allahu Akbar. Hanya no ayat tu Nabi kita bawa. Jadi kita reti bahasanya Tuhan letak Nabi Muhammad ni kerana agama bukan kerana dunia. Sabik dia mengajar tu, mengajar ni, royak tu, royak ni. Benda akhirat berlaku. Kita dah reti semua hukum hakikat ni, Rasulullah. Orang yang ada taitak, Allah Ta'ala, Rasulullah. Ha, Rasulullah. Ha, tu. Kita nak tahu kita semaya kena dengan Tuhan anak. Kena turut Rasulullah. Kita boleh tahu kata, kita poso lagu mana, pesan mana, poso Tuhan anak. Tengok Rasulullah. Semaya nak ikhna dengan hal Tuhan nak lagu mana? Tengok Rasulullah. Ha, sebab tu Rasulullah ni uswatun hasanah. Contoh dan tauladan yang baik. Kita panggil kata Nabi Muhammad ni sebagai cermin. Tepat suluh kita ni. Kita umat dia ni. Suluh apa tu? Suluh nak ikhna dengan Tuhan nak. Nak suluh apa dengan Nabi Muhammad? Kita makan nak ikhna dengan Tuhan nak mana? Tengok Nabi Muhammad makan. Nak jalan, tengok Nabi Muhammad jalan. Nak bining, tengok Nabi Muhammad bining. Nak saing, tengok Nabi Muhammad saing. Semua tu tengok Rasulullah. Semua tengok Rasulullah. Karena dia adalah uswatun hasanah. Contoh dan tauladan yang baik. Habis tu, tengok. Kalau kita bining dah, tengok Nabi kita lagu mana. Kita bining dah Obama. Tengok Nabi jadi tu laki lagu mana dengan bining dia. Ha, Nabi sepak dah bining dia. Nabi tenang dah bini dia. Nabi supah dah bini dia. Ha, tengok Nabi.
Hatu orang itu lelaki, tengok Nabi jadi itu lelaki lagu mana. Ikutlah kamu nama. Orang Fero menatih, tengok Nabi Fero menatih, lagu mana. Haning noyak tu. Nabi Fero kambing ke mana? Nabi upah Fero kambing. Nabi dia tamak, dia jaga, kita lepas kambing kita 24 jam. Pukul 2 malam ada, ikut tak payah tangan dia mahu. Duk makan nak bunga orang lagi. Tak kena dah Rasulullah. Tak kena. Haning nak ayat kena tiru. Setengah ulama kata Rasulullah boleh tengok dia siapa mana. Siapa dia bawa tentera-tentera untuk melawan musuh lagu mana. Nabi sebagai metak bawa kontak dia lawan. Mengaturkan strategi untuk nak lawan musuh lagu mana. Nabi bijak juga. Boleh tengok juga orang jadi metak. Haning nak ayat apa tangan tu. Bukan semaya sunat saja Nabi. Nah, bukan poso saja Nabi. Nabi boleh setiap segi. Boleh tengok belakang. Ha, sebab tu kalau orang susah, tengok Nabi susah. Ha, tu. Tengok Nabi sobat setara mana. Mokpok tak ada tu, nenek tak ada, umur 8 tahun tak ada dah. Bawa diri dah. Tak jauh dia, weh. Sejuk-sejuk. Oh, tak boleh. Besar ni apa ni? Ambo dah sejuk tadi tu, kecing kelik. Dah sungguh. Demo takut panas babo, tak dekat. Tak babo-bo, nak kecing ya? Tidak kecing. Aduh, kelik apa? Wih, berasa-berasa gitu ya. Hatu nak ayak perjuangi Rasulullah. Letih tak letih Nabi kita. Allah, tak ada-ada kena royak Nabi kita. Apa ni tak ada pernah rehat duduk di Mekah 13 tahun. Tu nak royak. Hanya letih mana bila Khadijah mati. Khadijah mati dia umur 50. Nabi kita umur 50 Khadijah mati. Khadijah mati umur berapa? 65. Nabi dengan Khadijah tua Khadijah 15 tahun. Hari dia mati tu, umur 65 Khadijah. Nabi umur 50. Ya duduk dua tu, 25 tahun boleh anak ni orang. Nikah umur 40 dah Khadijah. Lah, boleh ni orang lagi. Pakal Khadijah sini nak buat boleh dah? Masa tak ada jalan dah. Dia umur 40, orang kita lagi, tak ada anak dah apa? Tak ada. Takkan nak terang dah apa? Ah, tidak. Kalau Khadijah itu. Tapi Khadijah Muhammad ni orang lagi we umur 40. Allah luar biasa sungguh. Tengok ni orang, ni orang, ni orang. Ah, sore ayo anak dengan mak lain Maryah Qibtiyah. Ah, boleh kepada Ibrahim. Ibrahim ni anak dengan mak lain sore dia. Anak Nabi 7 orang tu. Ha tu duduk 25 tahun dengan Nabi kita. Ah, tu. Mati Khadijah. Bawa mati Khadijah tu kawai Abu Jahal pun mecah lah. Mecah Abu Jahal. Hey. Terik ni cembung lah Muhammad. Bini dia tak ada dah. Khadijah mati dah. Pak Nabi dia tupai. Boh tak ada 40 hari Khadijah lah. Boh pula Abu Talib. Boh nakai dia ayah Selina Ali. Oh, mati pula dah. Mati pun dalam kapi tak si mucak. Geno-geno tak si mucak. Allah Nabi teriak lah. Nabi teriak. Oh lah. Walaupun nakal tapi duk hero dia ambil umur 8 tahun sampai ke 50 duk jaga lagi. Nikah dengan Khadijah dia lah. Kira ni. Tu. Abu Talib kira nikah Khadijah tu. Tanya Nabi Muhammad ada duit dia nak belanja? Ada. Tak ada, tak ada. Haa, tu tak ada, tak ada. Lalu dah Abu Talib suruh apa? Suruh pergi igak utah dia di padang pasir 20 ekor. Abu Talib kata ni, Muhammad aku jadikan utah aku ni untuk belanja dengan Khadijah. Tu nikah tu. Haa, Cina masuk dah. Yang duk kecek lah. Ayalah mung ni kak. Haa. Duk dia.
Karena kecil duduk dalam rumah. Deh. Pakak itu, lima orang itu duduk. Ini mahir orang teramai kot. Hatu Nabi kita. Tu. Bo Khadijah mati ada 40, tak ada 40, Abu Talib mati pula. Mati tak ada mengucap dah. Nabi teriak, teriak. Khadijah mati tu teriak dah. Nabi tu teriak, doa ya Allah, bagilah rahmat sebanyak-banyaknya pada Khadijah pun ya Allah. Tak ada dah, ya Allah. Orang penyejuk hatiku tak ada dah, ya Allah. Ya Allah, bagilah ya Allah rahmat sebanyak-banyak pada Khadijah, ya Allah. Khadijah besar suruh hidung dia kata. Dua ya Fatimah. Dia minta kain serbet Rasulullah selah. Kalau Nabi kita pakai mula-mula wahyu. Dia nak kain kapal dia. Malaikat Jibril merah yang kata, ya Muhammad. Tuhan akan buat turun kain kapal pada syurga tujuh semua. Untuk Khadijah, untuk Mung, untuk Sayyidina Ali. Kain kapal daripada syurga. Nabi pergi royak Khadijah. Sesama-sesalah kain kapal tu. Kain waktu daripada syurga kain kapal mu. Ning noyak tu. Dia nak minta kain serban Nabi selah. Fatimah pergi royak kaya setari. Kata mama minta kain serban ayah selah. Minta. Noknya kain serban hak ayah pakar mula-mula timah wahyu. Tu. Teriak lah boleh. Kak yang nak mati teriak. Duk amlah ciwik dengan Nabi kita. Dia minta maaf. Takut salah bining tengok eh. Ya Rasulullah, maaflah kaku ya Rasulullah. Maaflah kaku ya Rasulullah. Selama aku jadi binimu ya Rasulullah. Aku bimbang takut aku layanmu tak memuaskan hatimu ya Rasulullah. Maaflah aku tak agak dah ya Rasulullah. Maaf kaku ya Rasulullah. Nabi peluk Khadijah. Peluk Khadijah mulah isteriku yang paling agung sekali. Nabi kata, tu je takut. Ayub sen Nabi gapo ya Rasulullah. Aku dah tak ada tengok dah kejayaanmu ya Rasulullah. Aku tak agak nak mati dah. So aku nak pesan kemung ya Rasulullah. Musabah banyak-banyak dalam dakwah ya Rasulullah. Nanti orang Mekah masuk Islam habis. Sobahlah ya Rasulullah. Sobah dalam dakwah ya Rasulullah. Nanti orang Mekah masuk Islam habis. Tengok ya pesan tu. Nabi ingat. Sebab tu tahun yang kelapai daripada hijrah Nabi buka Mekah. Tikahnya sebelah tahun dah Khadijah mati. Bila Nabi pergi sapa Mekah orang masuk Islam habis itu. Hari buka Mekah. Tahun yang kelapai daripada hijrah. Nabi bawa para-para sahabat pergi buat umrah. Tapi bawa alat perang. Karena tahun yang kena yang gila. Orang sekat tengah jalan tak boleh pergi. Siapa di Hudaibiyah. Tak boleh pergi. Nabi perik waktu klik. Terhalul. Bayar kambing, bayar dan seko sorang. Nabi buat umrah. Tak boleh pergi. Buat musyrikin kau sekat di Hudaibiyah. Buatlah suluh Hudaibiyah. Buat surat perjanjian. Buat tahun yang kelapai yang pergi pula. Dibawa lah perih. Siapa dia terik ning. Sekak itu tengah jalan terperih. Padahal tuan nak pergi buat umrah. Duk pakat talbiah di pada pasir. Labbaikallahumma labbaik. Labbaikala syarika laka labbaik. Innal hamda. Wa ni'matah. Laka wal mulk. La syarika lak. Tuan buat alak perih. Tapi nak pergi buat umrah. Siapa dia sekak itu terperih. Tak ada sekak lah bu. Nabi masuk tu dapat betilah tak ada sore sekat. Hak tua-tua mampu bila tinggal. Tu noya mati habis dah. Masuk sana Nabi kata, "Hei sobat-sobat, masukkan pedai dalam sarung semua. Tidak buka habis." Siapa kau sedang kau buka aku? Aku orang mari serai. Nak perai dah. Tak ada sore bu. Situlah orang pakak mari mengocak ke Nabi kita habis pak tapai. Mari bucuning 450 orang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Peluk dengan Nabi kita teriak. Lama rindu pada Nabi kita. 8 tahun Nabi tinggal Mekah. Tu noya kata. Abu Bakar klik tengok rumah dia. 8 tahun tinggal. Sayyidina Umar klik tengok rumah dia. Tu noya kata. Nah, Sayyidina Uthman klik tengok. Semua pakai klik tengok belakang rumah tinggal hijrah pada Nabi dulu. Tu noya, Nabi tak ada klik rumah hijrah. Nabi tak klik rumah Siti Khadijah. Nabi bawa pedai ke apa hendak hungar ke mana? Gi di kubur mak lo. Gi apa tu? Gi duk teriak dah kubur Siti Khadijah. Nabi duk teriak dah kubur Siti Khadijah. Gena, dia masih ingat lagi Khadijah pasal dia. Khadijah tepuk sobalah ya Rasulullah. Nanti orang Mekah masuk Islam habis. Sungguh hari tu masuk habis. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Nyata ijazah turun pada Nabi kita. Dia cerita tetek, tetek orang Islam masuk habis. Ha, masuk belaka, masuk belaka habis. Nabi kita teriak dah hubung Khadijah. Nabi kata sodakti ya Khadijah. Sodakti ya Khadijah. Sodakti ya Khadijah. Teriak. Betul Khadijah mengata. Betul Khadijah mengata. Kamu besar dulu. Betul Khadijah. Hari ni orang masuk Islam habis dah Khadijah. Tu Nabi kita dah teriak dah hubung Khadijah. Hari buka Mekah mayat. Ha ni perjuangan Rasulullah. Pakcik-pakcik weh susah lah. Nak ada Islam tak susah sungguh. Susah. Kerana manusia tika tu panggil duduk dalam kejahilan. Jahiliah. Hagena jahil-jahil ni. Jahil tak erti. Hagena tak erti. Kerana celah tu tak ada rasul. Setelah Nabi Isa jadi rasul star. Ya. Nabi Isa, prak Yesus. Jadi rasul star. Ya. Bila kaum dia nak bunuh dia, Tuhan suruh perintah Jibril, suruh mari ambil akak naik langit. Tu Nabi Isa duduk langit yang kedua lah ni. Dia tunggu nak turun bunuh Dajjal lagi kereta ni. Dia akan bunuh Dajjal di plastik. Dalam hadis Nabi kata Babul Lut. Di Babul Lut tu. Sebab Nabi Isa tika cup. Nggak pedih. Apakah Dajjal? Dajjal dah hidup 40 hari saja. Sejak daripada dia muncul orang kenal Dajjal. 40 hari. Hari 40 Nabi Isa cup. Apakah? Tak usah bunuh lah orang lain. Tak usah bong lah. Bong apa terbaik pun tak mampu Dajjal. Naya tu. Tuhan letak dah orang nak bunuh Dajjal ialah Nabi Isa alaihissalam. Ha ni naya tu ibu-ibu. Ha ni kadai naya tu. Kerana sengeng dengan Nabi Isa, dengan Nabi kita nak beranak. Semua riwayat kata 900 tahun jarak ada Rasul. Semua riwayat lain kata 800 tahun tak ada Rasul celah tu. Orang sesak warak ambil cik. Ha sebab tu Nabi kita berdakwah tu proses semula. Proses mula, proses mula. Tapi jaya Nabi kita. Ha, setelah dia, dia pergi hijrah 28 tahun, dia klik buka Mekah, orang masuk Islam habis. Adalah. Lepas pada tu, apa ni Nabi kita senir dah sobat. Lepas tu, Nabi kita pergi buat haji. Klik buat haji, duduk 2 bulan lebih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 13 hari Nabi kita sakit. Hari yang 13, hari berlepas ruh dia dah. Ha, ni nak ayat Nabi kita bawa agama. 2 bulan lebih, sungguh kata 84 hari. 84 hari Nabi kita lepas klik, klik daripada wahji. Sekali tu yang Nabi dia wahji. Sekali lek, sekali tu ya. Tu nak ayat Nabi kita. Umrah dia juga 4 kali, kau ni kali tak silap ingat. Tu Nabi kita nak ayat tu, ponci-ponci. Ha, tu Rasulullah mati, meninggal lah. Tinggal sahabat. 13 hari sakit. Ya tu. Abu Bakar tak silap ganti Nabi jadi Tok Imam 17. Ha 17 hari tak silap. Ha ganti Nabi suruh jadi Abu Bakar munaih jadi Tok Imam. Aku jadi makmum, sakit Nabi kita. Nabi tu sakit keadaan. Hani nak ayat hari belum Nabi nak mati. Bojo mati pak. Teriak habis dah sejuk rum. Bakar kata Muhammad tak ada dah Rasulullah mati dah. Umar kata menatan ni. Cabut berdaya kering. Siapa dia kata Rasulullah mati? Hai? Aku nak kat kau. No. Beli cik. Umar ya saya ke Nabi. Tak saya dengar kata Nabi mati. Tak saya dengar. Dulu seru Nabi. Berapa kali asuh berdaya. Dia tunggu jalan nak bunuh Rasulullah. Belum Islam nak ayat tu. Tapi boleh masuk Islam lah. Kasih sungguh. Siapa ya wui anak dia? Bujai sore. Sofia. Ada. Sofia tu anak Sayyidina Umar. Ah tu. Sofiah tu. Apa ni Hafsah? Hafsah binti Umar. Ah tu Hafsah tu anak Saidina Umar. Abu Bakar wi Aisyah. Hatun nak ayat kata sama-sama sahabat. Tu nak ayat. Neh. Ah tu. Umar akhir nikah dengan cucu Nabi pula. Ah tu nak ayat tu. Dah boleh kepada Abdullah ibnu Umar. Boleh dengan cucu Nabi itu tu. Ah tak silap dengar nama Fatimah kaum Kelesung. Anak Nabi. Itu cucu Nabi. Anak Fatimah. Hatu keadaan ayat tu. Nabi kita. Bawa agama. Susah. Susah. Nabi kita. Giduk. Bawa hijrah giduk sana. Hijrah giduk di. Di apa. Di Madinah. Allah. Abu Jahal. Ambar. Hatta.
Hatta lepas sekali-sekali tak jaya, tak jaya, tak jaya, tak jaya. Lama mana 8 tahun duduk di Madinah. Duduk di Madinah 10. Tapi 8 ni, Allah. 8 tahun ni tahu tak? 83 kali perih. 83 kali perih. Hak Nabi masuk perih, lemedek perih, 27 kali. Mujur tak mati. Hak Nabi dekat nak matinya, mana? Perih Uhud. Nabi dia selik celah batu. Orang duduk panah naik, syup, syup, syup. Nabi kena Nabi. Sobat mari naik teh belakang. Nabi dia tepi ni, teh belakang. Terus dia kena Nabi. Bawa orang panah, cup, 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 tak belakang. Setaga, naik-naik pula. Jaga Rasulullah, takut mati Nabi kita. Hani pergi Uhud, ayat, boleh buat sejarah. Haa, ni. Nah, hani kada eh, kada perai noyak Rasulullah bawa. Haning Islam ni apa ni masa Rasulullah. Sebab tu Nabi duduk Madinah bila Bilal ibn Rabah. Bila Bilal ibn Rabah be. Tukar be Rasulullah Bilal. Deh. Ah Bilal. Hok dang kat Bilal lah. Hok banyak sekali. Bila dia be masuk dengar Bilal be, pakak tubuh dia deru. Sepoi kocok saya kengga dah. Nampak orang-orang ada. Tinggal rumah, tinggal kedah, mari semaya. Semaya jemaah waktu lah yang sepoi semaya jemaah. Sepoi semaya jemaah di masa Rasulullah. Masya Allah. Semaya waktu, lima waktu. Allah Allah. Gena tu. Hani nak yang kata, orang di masa Rasulullah, sobat-sobat, dia saya ke Islam. Dia berjual kerana nak Islam. Sebab tu dia sungguh. Dia tak tinggal. Hukum Tuhan pun dia tak kuat hukum semaya. Nah. Ah, hukum Tuhan. Siapa dalam hadis dalam ayat Quran berkata, nah, man apa ni man taraka salahu muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa dia tinggal semaya dengan sengaja kupu orang ni. Ha, tengok semaya besar tak besar. Semaya. Ha, besar tak besar. Hanin kada eh nak ayat tu semayan kuat. Ha tu. Di masa Rasulullah, boleh be dengar orang beru dah. Pas tengok Islam masa kita lagu mana? Islam ni Islam masa kita lagu mana? Tak sama masa lain, masa kita lah ni eh. Dari tu bila be baik lagu mana? Lah. Tu bila aku habis dia lakak. Kita buat lakak Madinah tak dubik juga. Lepas tu buat lakak engkau. Kau tak lebih. Kau ni buat lakak kau lupa. Tak lebih juga. Tapi bila tak habis dah aku. Bila. Ringgit 14 pun habis dah. Hayal assalam. Tak lebih juga. Kau tina pakai kano dah nak pergi tu pecah pula. Pergi seorang menawar pun atas mana bag. Pecah. Tidak. Oh, bag tak sedap nak ayat tu. Ni Islam kita. Tengok, kalau subuh kau tengok. Ni orang. Okay. Ni tu hak tiga selendang berlaku. Kau dah ambil ubat di anamai dua bulan sekali. Jalan pun tiga selendang. Gogak, gogak. Kata orang, pakcik kena, pakcik. Jangan kada, pakcik awas apa. Lelah. Bunyi kering, kering, kering nyawuk. Jangan kada kau mak ni. Sudah siap dengan barulah tu orang komak tu imen tu. Tepu nak no, ya, tak ada lagi ngata kebir. Allahu Akbar. Ada sudah. Mula pula. Allahu Akbar. Habis nafas. No, ya. Kau tu dia mari semaya subuh. Kau muda-muda tak mari. Haning Islam masa kita dengan Islam Rasulullah. Islam Rasulullah dengan best sepenuhnya jemaah. Semaya, semaya jemaah. Kita ni Allah Akbar. Ngorik hingga sikit. Ngorik tu. Ngorik dengan Aisyah hingga sikit. Haa, subuh ke. Haa, tu nak ayat taika. Nak buat lila dah. Mereka bayar senayu tak tahu. Mari amat tu rasa. Bayar senayu. Cuba terah kali tu bila sini. Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Allahu Akbar. Tuhan Maha Besar, Tuhan
Maha besar. Wacoi mari ram. Mari tengok menatai mana beh. Berkali kena banyak geni berkali. Panas kepala dia rasa. Ya biasa nak you. Taman rasa pergi semaya ke dah, tak mari tengok saja. Cepat-cepatlah mari semaya. Hayya al-salah. Hayya makna cepat-cepat. Gaduh-gaduh ke lah. Mari. Itu nak ajak kata buat kita ni. Tak ada nak buat dah. Allah. Sejik ini kat sinaban lah. Mozek tu lerak mata. Allah Allah. Boleh sejik lah. Orang semaya. Tengok pun tak nampak tu teman. Empat mimbar tukar. Nak ajak tak banyak orang gitu. Nak patenang lagu mana pun semaya. Hani orang kita hari ni nak ajak tu imi kebanyak ke benda eh. Imi ke benda eh. Apa imi ke benda eh? Kita gaduh dengan benda-benda lagi daripada ibadat. Gaduh pada benda-benda. Letih sikit tak bangun dah. Kita tak kacau dah. Tu nak ajak tu. Lepas kalulah benda nak pergi semayan. Kalau simbung dengan sebab sakung dengan duit. Perak bakar tinggal. Yang kata, nak pergi mana ustaz untuk sejik? Aku dengar telah royak tu nak bayar hutang kena tu. Tukar. Perak ke malah tak. Tukar. Tidak. Tukar. Kita tukar. Tukar. Ni letih kita hari ni. Email kita hari ni. Email orang kita didik di dalam kebenaran. Apa panggil duk tarbiyah di dalam kebenaran. Siapa panggil waktu. Orang-orang kata maddiyah. Maddiyah. Apa panggil kebenaran. Kita nak ya. Sampai orang semak gabolo ni lemah. Nak boleh oboto 300 ribu. Apa kalau tak bagi tak ada jalan. Tu bunyi kata tu neben habis warak lah dah. Tengok. Aku kena kat duit kanya. Hanya ya. Utai ni potong juga. Nak royak kata, kita duk terbiah di dalam benda tak comel ke benda eh. Nak pada hati 300, 200 ya. Tapi walaupun lagu tu habis amanah yang diamanah pada kita. Tersesaroh lah. Lagu mana pun royak lah. Duk benih tak boleh duit tu. Duk benih kau orang ada duit tu. Mujur je tu email ni tak ada milis buat tu. Sikit lagi boleh jadi. Sungguh tu email. Tu email sekadar kata milis juga tapi akhir-akhir tanggil lah sejik itu lah. Tu je. Kalau milis buat botol siap kalau dah. Tu email tak ada turun ni orang lah kapung. Apa boleh pihak tu boleh orang ada duit. Kata tak sedap mati lah. Tak sedap kan tak sedap. Ya ada duit. Bolehlah orang tu imej apa? Dia kata pelek. Izaya nasrullahi wal fatu warra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaya. Dia kata kena dah nakal. Dia kata dah dia kabur lagi ni. Dia ngaji siya kuat lah jok. Lidah jadi siya dia. Dia kata izaya. Jaya. Alih nak buat dia. Dia tak? Tu nak ayak kata kita. Boleh kau itu? Tu nak ayak. Boleh kau orang ada duit lah. Walaupun dia tak erti pun. Dia kata, untuk ini baru dah. Dia kata, mana? Tak ada hari lagi orang lain tolong. Dia gaji orang lain. Dia boleh saja ya. Tapi orang lain dia semaya semua tu. Adalah budak dia dua orang duduk gilik. Tu nak ayak kata. Boleh kau ada duit? Hani nak ayat tu, email kita hari ni tak tengok benda-benda tu dah. Tu nak ayat tu. Sebab tu nak ayat tu, email kita jauh dengan Rasulullah. Dengan Rasulullah nak ayat tu. Hari ni tak ada, tak ada, tak ada. Sinilah rohok kita dah hari ni. Karena dia panggil semaya ni masjid, tak ada ke apa sekarang. Sampai tu segi. Tempat dugi-dugi tu tempat hiburan. Tempat berasa suka. Badu dengan buat jambu. Gimain situ, jalo situ, gisini.
dia suka, dia suka. Ha, dia suka. Tapi kalau lagi sejik, dia kecil, dah tak pergi. Ha, ni ayat. Pasal tak ada benda. Tak ada benda. Kerana dia gigi ni dengan imej, dan imej tak cerah, tak pergi ada. Ha, sini lah kau lembak, kau lembak, kau lembak kita hari ni. Sejik jangan. Sejik sutih kapung tu kau. Pada tengok wah butung pada dah. Ni ayat tu. Tambah suami lagi. Buh mozek situ pula. Wak Allah buculik nun pula. Aluh, molek. Semayang ni okey. Ha ni ayat tu. Hari Jemaah, ya kita tengok boleh tahu banyak. Tu hari Jemaah ayat. Lain pada tu lah. Bish. Ni okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim. Paling tengok pula tak ada serah buk dah. Klik berat duduk di selipar dah serah-serah dah. Mari semaya yo. Ha tu nak ayat tauhid kita hari ni. Allah. Neh. Ha hari ni nak suruh ni suasana Islam sama di masa kita nak ayat. Sampai tu pitenoh masuk di dalam orang Islam banyak. Siapa imej tak ada tukar dengan kebenaran. Ha ni nak ayat. Apa panggil pom prayuk lebih besar daripada agama lagi. Ha tu. Sampai orang kita dah gapo-gapo ballah. Balah bila kak pun prayuk. Tu ayat tu. Bila kak pun prayuk ni balah sungguh. Balah, balah. Balah ni ayat tu jadi pitenah besar siapa apa? Siapa upah bedimu aku? Ni kerana nak ke benda eh. Tak kira lah. Tak kena adik-beradik, tak kena wari. Ni ayat tu tak ada dah ikat teh agama tak ada. Pak kita ni ayat tu Islam tu pak kita. Tak kira. Ha, hani nak ayat pak itu. Tu dah jadi tu. Tu dah jadi nak ayat tu. Kenapa? Imej kita tak sapa. Hari ni kita tengok belebar belako, belebar. Belebar, belebar belako. Hani nak ayat tu Islam di masa Rasulullah dengan Islam masa kita. Maka dalam hukum semua tu semayalah utama. Semayalah utama. Semayalah. Bapa boleh semayang ni utama macam-macam. Geno dia sungsut. Dalam sasana Islam. Semayang ni. Lama. Hawila. Pasal Nabi naik ambil sendiri. Malak Isra' Mi'raj. Setelah Khadijah mati tak ada berapa boleh. Abu Talib mati tak ada berapa boleh. Nabi tengah duduk serabuk. Lalu itulah. Allah Ta'ala perintah pada Jibril suruh bawa Nabi kita Isra' dan Mi'raj untuk nak tasliahkan hati Nabi kita kerana dia sangat-sangat serabut. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Turun ayat sani Nabi kita pun lalu ngawak khaup. Jalan malam naik ke angkasa. Turun tu bawa semaya. Bawa semaya. Sedekah 10 tahun dah Nabi berdakwah. Nak boleh ke Isra' Mi'raj. Setelah Khadijah mati, Abu Talib mati, barulah Isra' Mi'raj. Turun tu semaya ada. Belum pada tu tak ada semaya beg apa sekarang. Lama mana Nabi berdakwah tak ada apa sekarang? 10 tahun. 10 tahun tak ada semayang beh. Hanya sekadar tukar agama. Ajak orang mengucap saja. Tidak, tukar agama. Hak semua tokong semua Allah. Nabi berdakwah masuk rumah ni royak-royak. Orang ni mancai dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi duduk senyap-senyap. Jangan itu. Tahu dia punya hantapan dia lah. Pergi masuk rumah naik pula. Ada setengah tu suncai. Habis nak beranak masuk.
Ada setengah tu untuk lelaki yang masuk. Bini tak masuk. Lagu tu lah kesulitan, kepayahan Nabi kita bawa agama mula-mula. Tu. 10 tahun tak ada semayang beh. Sekadar tukar agama. Siapa dia mati celah tu tukar agama dah. Serga, serga, serga. Allah kita kalau dia tukar tu dah mati celah tu. Tak ada kena semayang beh ke apa. Itu nak ya. Tak ada hukum lagi. Bawa Nabi tu Isra Mi'raj tu lah bawa semayang. Baru ada semayang. So, baru. Poso tak ada, zakat tak ada, terah tak ada. Harai arak pun tak lagi, zina pun tak lagi. Pesaka tak turun lagi, ayat-ayat semua tak lagi. Haa, tu semayang. Semayang baru nak semayang tu Isra Mi'raj. Nabi ajar, ajar, ajar semayang. Nabi ajar apa sobat? Banyak hadis ajar semayang. Haa tu. Sumarka, sumak tadi, sumasjud. Haa tu. No, ya tu dalam hadis tu. Hanya. Akhir sekali Nabi kata, no, salu kama ra'aitumuni usalli. Musmaya lah sebagaimana mu tengok aku semaya. Haa, Nabi suruh tengok dia, tengok dia. Dia contoh ada tahu ladai. Haa tu no, ya Nabi kata. Baru turun semaya. Sebab tu semaya ni apa panggil tiye ugamu. Nabi tak ada ambil muka lain. Nabi kata, as-salatu imaduddin. Semaya ni tiye ugamu. Hagina tiye ugamu. Karena semaya mula-mula. No, ya. Hak lain Nabi tak nak ambil. So, ayat poso. Jibril mai baca atas dunia. Ayat zakat. Jibril mai baca atas dunia. Ayat apa ni? Ayat haji. Ha, ayat sedekah. Ayat apa? Semua saat ni hukum tu beribu-ribu tu. Nabi duduk bawah tanah huning lah. Jibril mai baca semua. Kecuali semaya so yang Nabi nak ambil sendiri. Sebab tu semaya lebih. Ha, semaya lebih. Tu boleh lebih semaya tu. Ha, tu 50 mula-mula. Sebab tu pahala tu tu hai tak buat. Tu hai tak buat pahala 50 tu. Kita semaya 5 ya. Supos tu semaya pahala dapat 50 waktu. Kerana yuh asah. Nabi gimita kurang ke Nabi kita. Mujur tu mengamusok. Mujur temu dengan Nabi Musa. Tak temu dengan Nabi Musa. Ayalah kita. Ayalah. Boleh semayal ke 50? Moci-moci. 50 waktu. 24 jah. Jah 24. Tapi semayal 50. Berarti tak ada siapa setengah jah kena semayal sekali. Ah, pada tak siapa setengah jah mayal sekali ke? Tak kena buat gapo. Oh, wakrak ku big teller dia tak ada sebab sekerak. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mahu jadah perut. Allah. Kena duduk lah semaya semua. Kalau matang pun, jadah atas belakang. Air dua jebur di sini. Nanti mek semaya. Boleh lah apa-apa pun. Kala bawah. Kala atas. Boleh lah apa-apa pun bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku cabut sekarang. Apa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allah dia. Tak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi patok kotak tak belakang. Gi pula bila lapai pohon pula. Allahu akbar. Ah lagu tu tiga right click nun kak naik so. Bawa nak pelita siap lah dah. Tu sekelamin dah. Bakal hok sengguk dan nak kecek. Bakal de de tengah bawa tu. Nama tengena mochi. Gelak tak ada klik gini, pening. Pening, ada sengguk. Lek mana jatuh lilir tahu. Sudah pak tu dia, pening. Nak cek mana jatuh, takut klik tak kena. Nak kena sengguk dulu, tata bersanding, tata kepala. Titik cerrrrrr. Beki tu pula Allah, Akbar. Panak semaya aku mana. Matang tiga rai, klik. Okey nak beso. Ah, kena ya tu. Gua semaya tak berdia tu. Ha tu. Ha kena semaya sombo. Ambo pun tak habis dia rasa. Gua ya tu guru suruh bayar sawah dan sabah ku besar saji. Tak. Pakai lebih ni tak ada buat apa dah. Tak ada. Ya buat yang tak tu. Muka tak siapa setengah je. Tok laki dia bahari LBU baru dengan bini. Baru dia rombok gila. Punya rebel dah.
Bini kata kan awam, tak ada memang mula-mula. Oh, baru dua buat khilaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, nanti tak bila ni. Nanti esok aku nak pergi susuk mikrofon kali. Tak boleh enak, tak boleh enak untuk berasa. Ha, ni nak ya. Mujur temungan Nabi Musa. Habis kita dah masuk syurga ke, kena kita temungan Musa. Untuk kita apa? Nak minta terima kasih. Musa, terima kasih, dek, terima kasih, dek. Mujurlah Nabi ku temungan kamu. Kalau kamu tak minta, kita kat Nabi ku turun dengan 50 tu, aku kau, siaplah. Mujur mula kacau suruh Nabi naik, 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 dapat tewa 5. Terima kasih banyak-banyak, dek. Aku boleh masuk syurga, boleh semayang. Tidak 50, aku masuk neraka dah. Ya tak? Kita kena terima kasih. Capek dengan dia tu. Musa tanya Muhammad. Tuhan panggil naik untuk mong ni. Nak wiga apa Muhammad? Tak tahu juga. Dia ajak ke Musa. Tak tahu lah. Dia naik ni. Bahawa turun tanya. Tuhan wiga apa Muhammad? Semaya. Berapa Muhammad? 50. Hei! 50 terkejut. Dia apa? Dia kata tak agak Muhammad. Umat akhir zaman aku tahulah kecil-kecil. Umat akhir zaman ni kecil-kecil. Dia minta, naik minta, naik minta. Tu Nabi tu naik minta. Turun bagi apa? 45. Naik lagi. Naik pula. Nabi kita just straight, ya. Tu saya kata 35, Mama. Ya, terima kasih tu dah. Mari-mari so. Oh, banyak lagi. Gih. Naik pula. Pakai kot. 5, 5 nak sabar tinggal 5 tu. Tu pun Musa tu naik lagi tu 5 dah. Tu. Musa tu nak naik kali lagi Muhammad. Aku rasa tak agak umatmu ni. 5 apa? Lima tak kot. Nabi tanya, aku malu dah Musa. Allah capek kan naik sekali lagi. Tinggal 2. Amor rasa tinggal 2. Ngorek dengan subuh. Ngorek nyambut malam, subuh nyambut tengah hari. Subuh 2, ngorek 3. Oh, nak 5 rakaat 2 waktu tu. Oh, Nabi dah tak kot. Nabi tak senain dah. Ada asal, ada isu. Tu nak ya, tak ada suhu. Dah. Kalau naik sekali lagi, kat ni masa amat buat kita. Oh, semaya 2 waktu ni. Nak cerah sekali, nak gelap sekali. Ha, tu nak ayat. Nah, hani buku semaya nak ayat. Tapi buku semaya ni dia badi besar. Kerana kemelia dalam hukum-hukum Allah Ta'ala, nak lawan semaya tak boleh. Kerana tu, ni nak ayat keutama semaya. Anak kita bila beranak kecil ke, pun, kuah, 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 kuah. Gapa nama, kena buat mula-mula. Paya bang waktu baik, kepong, cari pak budak ni. Pakcik, ni anak pakcik dah ni, hei? Bisa kau daun. Bini beranak. Dua apa ya? Bini beranak. Bisa kau dah. Tak payah bang. Pakcik, ni anak pakcik. Haa, ada ke? Pakcik, haa, mana ni? Pakcik bear ni. Haa, pakcik bear telinga, telinga kanan ni, komak lah, awak piti ni. Dia pun, ya pun tengok. Ya tak kerti bear. Tak ada bear tengok. Tak ada orang. Tidak nak minta tolong ke? Eh, tak ada. Pasal bear. Pejabat nak cokok hati ni. Engkau anak yang kuning. Nak pergi pula. Dengar-dengar apa cik? Eh, siaplah. Kau yuk tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ha. Allah ke payah bang. Payah apa? Ap. Nak suka. Payah bang tak buat cik, tak bisa dengar. Baik-baik-baik buat cik ni. Habis lagu mana? Allahu akbar tu lah. Lebih ada akbar. Tukar atas beh raya. Allah. Yang barang kata pakcik kalau komak. Telinga kiri. Komak-komak pada letu belakang dah. Bok ke darah tak erti. Lah. Pandang bining dia. Ha ni nak ya. Ada. Ha tengok. Jadi anak orang Islam ni merah-merah tu. Bek suruh beh. Telinga kanan komak telinga kiri. Padahal tak ada kira kongkap pun dengan budak ni. Ni tengok gitu kok. Baiklah 300 kali pun nak gena budak baru tu. Baik.
Tapi Islam dah, Islam tubik nak dengar kelimah Allah dah. Nak dengar kelimah Allah dah anak orang Islam. Tu cabik rebah. Pas kalau agama lain ada dah. Supaya dah ngang orang kita anak orang Islam tak ada. Nah, orang Sia beranak dah di rumah sakit. Nah, orang Sia dia bersalin di rumah di hospital. Ada dah Tok Sami dia Tok Cia dia mari duk baca dah dah. Bisa tengok dah. Cuk kuning pegang budak baca dah. Baca cara dia lah. Nah, baca Tok Cia dia hang cakamaranta. Puh. Misal tu baca tak ada. Kita be. Kita ni be. Neraya tu ugamo bezo-bezo. Ugamo ni bezo-bezo. Tak ada. Ni kita harus sangkit tengoknya. Tapi ugamo Islam suruh be dah. Ning kepentingan semaya neraya tu. Jadi seolah-olah Tuhan kata, hei budak. Bila mu besar esok mu jangan liar dengan masjid. Bila dengar be mu gila sejik. Royak di merah-merah dalam putih dalam bunga lagi. Ha, tu neraya. Tu Islam neraya tu cara didik. Nawi kena Allah, nawi dengar kelimah kebesaran Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ben. Tu nak ayat qomat lima di. Tu. Bo 7 hari lah ngekoh pula dah. Ngekoh pula macam oh 7 hari. Oh, tok cik dia pergi cari lah 14,000. Dua ekor jatuh yang kambing telinga lembek. Oglek. Dia tambah sampai rumah dia tu. Betul lah, pak cik. Besar molek dah. Kami ni wah. Siapa mau dah pak cik? Siapa apa lu tengok sekat ada sekat punggung tu. Sama-sama dia tu. Jatuh sama jatuh. Allah, jangan masuk dekat lah weh. Oh, kabak dah belakang. Ah, nak ngekah pula cuba tengok. Anak orang Islam. Allah Allah. Bawa hari yang tu dia tu tak meleh dah lah. Kari puak. Puak. Puak tu imi tu kotik tu bila duk badu tiga pinggan. Nanti miok. Allahu Akbar. Tu imi kata ingat tu bila mutu kecing manis tu. Tu bila tu tak apa tu imi. Tak apa lagi kita. Dah lah tak apa-tak apa ingat molek lah. Mutu kotik tu. Kita darah tinggi sangat. Okey nanti. Hari yang ketujuh ya. Hari tu buka mulut. Tengok anak anak Islam kena buka mulut. Hari dia kata kena. Dah dia terbuka dah. Tapi nak dia terbuka jadi sepuh ugam. Baca doa wi ke dia, suat wa tama ngah air zamzam. Selawat ke nabi kepada dia. Baca doa wi ke dia. Nak dia terbuka mulut, nabi kita buka mulut siapa dia? Abdullah ibnu Abbas, pupu dia. Ha, Nabi baca Allah mafakihu fiddin wa alimhu ta'wil. Doa Nabi. Aling Abdullah ibnu Abbas dengar Quran. Ha, tu nak ayat kata. Nabi buka mulut. Ha, Abdullah ibnu Abbas, pupu dia. Ha, tu nak ayat buka mulut. Letak nama lagi, cukur kepala lagi. Nak kata anak orang Islam buat piti susu. Bo posang posi poha la jawi pula. Jawi pula dah. Haning kesucian anak orang Islam. Nak kata Islam dia atur so. Ha, nak jadi comel. Nabi dia ayat nak jadi anak yang soleh. Tu buat biti tu. Kalau jadi punah-punah tu tengah. Bila sampai tengah kita buat lak lei. Kita tak hadu mana duk gaduh dengan burung ngobok jambu anak selera. Ngobok jambu pergi, buat mutus sebelah. Tu noyak tu. Kata balik mutus kita lepas ngobok jambu dia. Wi mutus turun gerung jadi kau mudah mutus. Kata aku jago ngobok jambu jangan itu baik. Saya ngobok jambu lagi ngam mutus. Pakal anak ada kali ngam mutus anak. Ha tu noyak saya ngobok jambu lagi. Anak semai tu boleh bagi tu. Kita nak ayat tu dengan anak. Tapi tu tak jadi. Islam just yang dah. Tengok. Bawa umur posa posi. Masa jawi pula dah. Nak cuci budak. Mula di bag. Mula dibuka mulut. Tu ngekoh semua tu. Nak imolek.
Jawi pula, nawi boleh semayah sekali dengan sah orang tua. Aduh, pahala ni hala-hala. Damai dulu masuk ambo besar-besar. Kamu werung dulu, oh masuk jawi lah. Besar-besar saja. Besar-besar saja. Tu dulu noya tu. Tak ada. Belagak burung, belagak gajah masuk ambo dulu. Tu, oh dia kena berdarah, dia mata berdarah. Kena tahu-tahu buat puluk kuning, kena kena berdarah tu mata. Tak berdarah kena kau, tu mudi hiris, dia bunyi bruf. Hari nak sejawi tu mudi mucap panjang. Dia tak patah pisau buka kain tu, kau tu mudi kejuk. Pisau-pisau guting-guting kelecak mana habis licin. Nak buat kena besar-besar sahaja. Tu mudi telah, tidak, tidak. Besar mu lagi dengan aku. Tu mudi kata, Allah tu mudi. Masuk jawi jamin dulu nak ya tu. Ha tu. Dah sungguh mau ya gini boleh suka kau anu apa itu ya. Eh. Kau sungguh. Ni siapa pencing. Sungguh dulu. Besar-besar baru jawi. Tak mudah dengan aku. Nak 10 orang aku yang mudah. Asal bisa semula. Beruf. Beruf. Allah, tak mudah dengan tu. Besar-besar sungguh. Haa, jamin dulu nak ya tu. Dah. Bah habis pohuk siap laka dah ataupun duk posi pohak umur 7 tahun Nabi kata muru auladakum bisolah. Umur anak 7 tahun Nabi kata suruh ajar semayah dah. Suruh anak itu semayah, ajar semayah. Wa'mur ahlaka bisolati wassabir alaiha. Suruhlah ahli keluarga untuk dengar semayah. Wassabir alaiha. Sobalah di atas menunaikan semayah. Sobah, terbaik. Oh, Aceh. Malah sikit pun kena terbaik. Ni, noya atas sobah. Sebab tu Tuhan kata, wassobir. Karena semayah ni tak ada apa dia beri. Kena terbaik, kena Aceh, kena oh. Tu Tuhan kata siap dah. Jadi, umur 7 tahun tu, tu Nabi suruh siap dah. Bomu suruh-suruh tak lekat weh. Umur dia 10 tahun dah. Eh, nak buat tak hirah lagi, ambil minyak. Boleh kita piang, boleh kita godai ajar dia. Ning buku semayah. Tak ada royak buku posok. Tak ada royak buku mengatik, tak mengatik. Buku semayah tu noyak. Ning noyak tu dalam Islam, utama semayah. Utama semayah, tak ada dah kita. Tapi kalau tak semayah, gocok. Royak ke anak. Kalau anak tak semayah, ingat deh. Kita jek jalan, jek tam. Tidak. Orang tak semayah, neraka. Hanya noyak kecil mudah-mudah. Tak kena kecil banyak. Orang neraka tahu tak? Satu orang mabuk. Ni mud minu khamrin. Hadis Nabi kata, arba'atu nafarin haqqun 'ala Allah Ta'ala. Ada 4 gulungi manusia. Hak Allah Ta'ala. Alla yudkhilahumul jannata. Bahawa Tuhan tak wui masuk syurga. Wala yuziqa na'imaha. Dia Tuhan tak wui kecak nikmat syurga. Nak masuk syurga pun tak boleh. Nak kecak nikmat syurga tak boleh. Ada 4 jenis manusia. Siapa dia tu? Mudminu khamrin. Orang mabuk. Mati dalam mabuk. Tak ada bertobat. Neraka bulat-bulat. Tak ada kepek-kepek dah. Tu noyak tu. So. Yang kedua ke apa? Wal'aku liwalidai. Anak neraka dua ibu bapa. Ni pun neraka juga. Dua-dua kedini neraka. Yang ketiga Nabi kata. Wa'aklur riba. Orang pakai harta riba. Neraka juga. Yang keempat Nabi kata wa aklu malal yatimi zulman. Orang makan harta anak yatim secara zalim. Ni pak. Ni pak mocio masuk neraka belaka ni. Orang makan harta anak yatim. Ingat molek siapa dia tu lelaki mati ada anak kecil. Dah, patut lelaki kita ni kayu. Kayu ada kereta tu kereta ni nak bawa amalah. Ha, kita tak ada bagi dak sak, tak ada bagi dak saka. Duk makan gitu kita bining dia. Ah, kita pun makan tu harta anak yatim jangan dia makan sesuka. Masuk neraka ingat molek. Jadi kata, ah ikut kita anak kita bukan situ. Anak yatim ingat molek. Kita sudah, kata itu tak sudah. Kita kena bagi wicak-cak dah ning di sini, hok ning, hok ning siap dah. Lepas tu boleh kan kita nak makan? Boleh. Hok makan cara zoling tu tak boleh. Apa cara zoling? Ambil sekanak-kanak kita. Ha, dia kata kena. Oh, dah ni sedap lah. Tu lelaki tinggal banyak. Anak halus-halus lagi. Dia belakang-belakang tu.
Allah, dia berkata, awak yang bujian kau, gelar sekali. Oh, punya terjual dah kereta tu, make kau tu pula tu. BMW apa tu. Bawa klik tu. Tidak. Dia ambil sesuka hati, make harta budak tu. Anak yatim tu. Anak dia. Tapi jangan, haram. Lepas tu, nak ke mana nak pergi halal? Kita ambil duit budak ni boleh, tapi kita ambil dengan cara ambil upah pera. Pera. Kalau orang pera budak ni, beg kita ni berapa sebulan? Nanok wig dia basuh baju. Apa ni? Hatta pergi sekolah ke apa duduk kali dengan kita. Banyak mana sebulan? Kalau sore banyak mana? Kalau dua beradik banyak mana? Kena kata, oh, 15 ribu lah. Nak makan lah kalau aku tinggal. Mana kita boleh ambil harta budak ni 15 ribu sebulan? Sebagai upah kita. Tak apa. Jangan dia ambil sesuka hati kita. Ha, tak ada tarang, tak ada jadualnya. Ambil tak kira lagi dah. Oh, jual kereta tu, jual lalu beli hak ni pula. Ha, tak leh lagu tu anak kecil, anak yatim. Ingat molek. Ha, ingat molek. Dia anak yatim. Tu dah. Dia tak kena badai besar anak yatim. Tapi dia kena anak yatim. Duk syurga sekali dengan Nabi. Nabi kata, anak wakafilul yatim. Aku dan orang cara anak yatim fil jannati dalam syurga. Nabi jamin syurga orang cara anak yatim. Ha tu. Tapi kalau makan harta dia secara zalim tak kena cara neraka. Ni nak ayat buku neraka. Ha tu. Yang kelimanya siapa dia? Orang tinggal semayah. Orang tinggal semayah. Sebab tu semayah ni lebih sekali. Ha tu. Semayah ni. Kalau orang sedang semayah, mau mati di dalam kubur, dia diulah suja'ul akrab. Ulah Nabi buat capak di dalam kubur, nanti ketik orang tak semayah. Belik, cap. Serok, 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 serok. Isak darah makan. Ni dalam kubur, noyak tu. Nabi royak dah. Besar ulah ni, besar tekak utuh. Lepas tekak utuh dengan batin pini mah kita, lebih kurang lah. Tu ular besar batai pini nanti nak belik kita ketik ke dalam kubur esok. Ni orang tak semayah royak tu. Ni bukan bodoh royak ni. Bukan royak oleh surah khabar jina ni. Hadis Nabi. Tu Nabi kata, taring oleh bawah ni rapat ke hidung atas. Tu suja'ul akrab. Besar Nabi kata. Kita temu selo anak selo sana ni. Kita kelip berat bawah beli tak mahu tahu dah. Kakuk. Ni ular dulu nanti ketik orang tak semayah dalam kubur. Allahu Akbar. Di situ kelepak adullah aduh baluk. Isak. Kita ngok itu sakit. Ning nak seksa orang ada semaya. Ha ni kena royak ke anak kita. Tu. Hak tu tak apa lagi. Sutai tu. Main tu baiklah kubur dah pergi pada masa esok. Hendak tu pula. Akhir terjun ke dalam neraka sakar. So di neraka. Tu hai royak. Tapi neraka tu nama neraka sakar. Tuhan buat satu neraka cepat untuk orang tak semaya. Orang tak semaya duduk dalam tu neraka. Habis siapa yang kita tengok waris, siapa dia tak semaya, kita tengok neraka tu temung dah. Temung duduk dalam tu syirat. Mudah cari. Kalau mereka tergena, mari cari sini. Dia tak mahaya, mana kau hidup tak dunia tu. Kamu tengok kau tu. Boleh tu tengok apa? Sepupu kita dah, mereka tak ada. Kenapa pun? Adalah, dah sedap. Aku kata, dah cerita aku suka semaya tu, say. Tu duduk lain neraka sakar. Ni ingat molek ni. Duduk lain kubur coraman. Duduk akhirat esok dah berhain neraka sakar. Ni tu yang duduk royak dalam Quran. Tu yang kata gana? Masalakakum fi sakar. Mereka tanya orang yang duduk masuk yang duduk neraka sakar. Dia tanya, hey, kau ada yang mau gana? Ramah sangat masuk neraka sakar. Kalau kita lagu tu lah lah ni je. Mereka tanya. Qalu lam naku minal musallin. Tu dia jawabnya. Qalu, kata mereka itu, orang yang masuk neraka sakar. Jawab mereka tanya. Lam naku minal musallin. Kami dulu terkoduk dah dunia di balok tak semayah. Yang ngaku kata dulu dah dunia yang tak semayah. Tu mereka tanya orang okay, masuk neraka sakot. Geno kau demo ni ramai sangat masuk neraka sakot. Oh, kami dulu tak semaya. Hanoya. Ni kau tak semaya dulu neraka sakot. Sucai situ.
Duk adullah, 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 adullah situ tak ada siapa dia nak tolong dah. Duk situlah lepas hacu, hacu, lepas hacu, jadi, lepas jadi, hacu. Tu nak ayat kata, dan raka sakar. Ha ni ayat. Tu kecik mudah-mudah aku tu. Orang tak semayang, raka. Orang tak, orang raka dua apa? Raka. Raka dua apa? Allahu akbar, tak sepatut neraka, neraka, neraka. Dua-dua kedini, neraka kedua. Itu raya. Ha, dua-dua kedini. Neraka. Karena tu hajar ke Al-Quran tu. Dalam Al-Quran tu hajar ke anak. Tu hajar kepada anak lima kara. Tu hajar Al-Quran tu, anak reti. Suha anak buat terhadap dua bapa. Kerana Tuhan ni saya sekali orang hak. Orang hak baik dua bapa ni Tuhan saya sekali. Ha tu. Semaya so Tuhan saya. Ada satu hadis tu diriwayat oleh Abdullah Ibnu Mas'ud. Sahabat Nabi Abdullah, ya ada Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Abbas. Ni orang kedewe-kedewe pala butuk masa Nabi tu. Sahabat hak masyhur. Maka Abdullah Ibnu Mas'ud ni tanya Nabi. Dia kata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya Nabi, tanya Rasulullah. Ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasulullah, ya manakah amalai hak Tuhan kena, Tuhan suka? Dia tanya dia. Qala, Nabi kata. Nabi kata, al-assalatu ala waqtiha. Semaya dalam waktu hak Tuhan sayakan. Siapa dia raksa alamat. Dalam wilayah, dalam waktu dia. Jangan tubik. Jangan bisa habis. Jangan bisa pandai kodoh. Maya. Tuhan kena sekali. Orang semaya dalam waktu. Lepas dia tanya pula, summa ayyu. Kamu dia hak mana pula, ya Rasulullah? Dia pun jawab, birrul walidai. Wak baik dua ibu bapa. Ni hak Tuhan saya, amalah Tuhan saya. Summa ayyu. Kamu dia hak mana pula, ya Rasulullah? Tanya pula. Yaitu al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Susah demi nak jaga agama. Tiga perkara ni, ning hak Tuhan suka, Tuhan saya, ning amalan yang paling suka oleh Allah Taala. Ha, maka adanya wak baik dua ibu bapa. Ha ni dua ibu bapa macam-macam tu. Sebab tu Tuhan pesan lah dalam Quran. Orang lain Tuhan tak pesan. Tuhan royak susah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Tuhan kata mu jangan disembah orang lain, sembah aku ya. Tapi jangan lupa wa ibu bapakmu nak molek. Jadi wajib hak ibu bapakmu, ngai ibu bapakmu nak molek. Tu wa bil walidayni ihsana. Ha, ada ayat tu. Gano boleh awak molek? Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Ada kala ibu bapa kita dah tak mati tua, ya ketupai kita. Kilahuma, salah satu daripada kedua. Mati dah cik tinggal mek. Atau mek mati tinggal cik. Haa tu. Haa tu lah ya. Ahaduhuma au kilahuma. Salah seorang daripada dua tu ke, ataupun masih ada kedua-dua lagi. Cik mek ada lagi. Cik tak hati lagi mek lagi. Ketupai kita dah tua. Maka kita sebagai anak tu, saya kata nak. Fala takullahuma uff. Mu jangan jawab mulut mek mu cik mu kata oh. Tu no ya, tu ya. Pada tu hajar gitu lalu ngak ibu apa. Haning ke melio eh dua ibu apa. Sampai orang neraka. Pakai neraka lah. Tu no ya. Ha tu. Yang kedua tu saya kata apa? Wala tanharhuma. Jangan wak kasar dua ibu apa. Jangan wak kasar ni ibu apa itu. Ada mek ada cik peluklah pagi-pagi siung dia dulu. Nanti kedai kopi siung dah cik. Maaf kita cik je deh. Mek, maaf kita cik mek deh. Mek nak makan gapo ni? Nak cemek ke nasi kapik ni? Haa, kita anak ayat tu. Mulut mula-mula ni kampung kita tanya dulu. Enggak boleh. Yang pertama kampung kita mula-mula, minta maaf. Mek, maaf kita cik mek deh. Haa, siung dia. Lepas tu barulah pergi beli tepung wik dia. Baru tu lah ayat. Orang ni berkat sampai bila-bila. Berkat sampai bila-bila. Tu hai puji orang ni ayat tu. Apatah lagi dia mati esok pun dah syurga. Ni nak yak bagi duit apa? Tuhan marah sungguh-sungguh. Hmm tu. Wala tanharhuma, jangan buat kasar. Jangan buat kasar, jangan buat kasar.
Maksudnya Tuhan lari anaknya awak rasa. Mana anak awak rasa bila mak kita sakit? Bila mak kita kena amapa, amapruk. Tali nak gerak dah, kita bangun dia suap nasi. Dia pun makan. Nyak. Nak mandi, kita mandi, kita kesak belaka dah. Dia kata nak berak, mak nak berak. Ah, kita kena kepa, kita lubeh. Dia lama-lama anak dia buat kasar. Kasar. Tadi ni boleh kali mak sakit. Anak ni buat kasar dah. Mak beranak lima beradik, mak berak sore je. Sore-sore 18 tahun dia minta duit lagi, mohok dah. Mak duit. Paling duit nafas dia. Anak tak ingat jasa. Kadang-kadang semelih mak anak jatuh. Nasabah ke mung semelih mak mung. Mung tahu dah, pia tu. Pia beranak ke mung, pia tu ngulik mung. Pia suat nasi mung. Kalau mak mung tahu lagu ni, mak mung remah, tanya mak mabuk kerah lama tu. Tidak mak kengga oleh luar sari tak, ketik mabuk. Nanti budak apa tak kerti ni. Oh ya, tak boleh derakor, tak boleh derakor. Murih, jangan duduk derakor. Yang duduk derakor ibu apa? Nerakor. Itu ni ayat tu, hebat nerakor. Kalau tu ayat dah, walatan harhumah, jangan buat kasar. Maksudnya, buat kasar, jangan duduk tenang, mekmu, jangan duduk kata huduh, mekmu, jangan duduk jek, mekmu, jangan duduk semelih, mekmu. Itu. Pak kita, kepa, mek dan berak. Bitok, berak, saling, dia suat nasi, nak berak, lelah tu ni, kan. Aduh, mak sakit. Jangan buat kasar, mak sakit. Mak tak agak dah. Tengok anak, aduh lah ke cucu. Apa cemung dah. Kau kata ke mak dia. Kata mak dia. Mung berak aku nak jadi hanyi kan, mak? Aduh, tak boleh dengar semua. Ya. Ni nak ayat macam-macam kata, mak dia nak mapuh ke. Berak. Kau tapak cik yang nak beli terosak. Tu cik yang jadi. Babo ni tapak babo. Di gauti rebah catok mo. Rebah. Tu nak ayat. Ni mau sakit naruh, gibik telinga. Ni, tapak sini. Anak tapak pok. Anak jatuh tapak pok. Pok tua dah juga. Tidak kisah masa yang tu babo. Pengkah tu mudah. Rebah. Tu anak Allahu Akbar. Ning dah nak ayat anak. Tapi Nabi suruh tinggal anak soleh-soleh ning dah ni. Ning anak soleh. Tu besar tak besar anak soleh. Tu ayat. Wala tanharuma. Wa qullahuma qawlan karima. Nabi kata bila mu nak kecek dengan mekmu, cikmu kecek lah molek-molek. Beradak molek. Jangan dengan mecok, dengan mengoh. Jangan dengan mengoh, dengan mocot alih. Kecik dengan mek kau boleh jalan. Mek tak buka apa nama. Oh, wak tu mek. Tak boleh. Kecik boleh. Mek, kita tak agak mek nanti start mek deh. Oh, nanti nak itu start mek. Kita tak agak sikit mek deh. Tak apa. Tuhan ajar nawi anak tu boleh ibu apa. Dalam kerok air kau yang lima kau. Satu yang ketiga tu. Mula-mula fala takullahu ma'uf. Jangan jawab mulut. Yang kedua wala tanharhuma, jangan buat kasar. Wa qul lahumā qawlan karīma, kecek wi molek-molek. Yang keempat Nabi kata waqfit yana hazzul minar rahmati. Bila mu nak jalan dapai mek mu cik mu duk dapai mu nak lakah gi, Nabi Tuhan suruh nyokok-nyokok nunduk. Waqfit janaha, merendahkan lambung bahu ni. Kita panggil nyokok. Tu hormat ke ibu bapa kita nak jalan dapai dia. Bukan cak gergong. Nak pergi mana mak? Main bola. Cik yo. Gung. Tak ada jalan. Kena nunu. Cik nak pergi main bola. Cik ni mak nak pergi main bola ni. Nunu dapai cik itu. Ning tu hasu hormat dapat tengok tu. Tengok. Allahu Akbar. Islam ni agama agung sungguh. Ya ajar habis nak kita jadi masuk syurga. Orang jahat tak boleh masuk syurga. Tu naya tu. Nabi Muhammad bawa agama tak ada dah. Inna dina indallahil Islam. Agama hak tu hai agama Islam. Kita dah pergi Islam ni siapa dia tu hai sungguh. Allah. Nabi Muhammad tolong bawa ya. Dia sendiri pun agama Allah juga.
Tapi tua dia Allah. Hani kita nak kena ingat molek. Ah tu. Nah, ni Tuhan ada ayat ni. Akhir sekali yang kelima Tuhan kata kena. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhan suruh kita doa sutai yang kelima. Hei anak, mu doa kati kecik mu mek mu. Sama ada dia hidup lagi ataupun dia mati dah. Wa qur rabbirhamhuma. Katalah anak, irhamhuma ya Rabb. Ya Rabbi irhamhuma. Ya Tuhanku, builah rahmat pada bapakku. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dia duduk letih, duduk ngasuh aku, duduk pegang aku. Tekah aku kecil-kecil dulu lagi. Tengok Tuhan ajar anak. So, minta ke dia. Mudo'olah ke aku, minta ke aku ni rahmat kecilmu, mekmu. Kerana dia letihlah, duduk pegangmu, tekahmu kecil-kecil dulu. Nak boleh kau bersamu dengan Allah. Berapa kali mengulik. Berapa kali demi. Haa, tu ni. Ibu apa itu? Untuk anak. Datang mu tak ada minta doa. Okey, buk. Tak leh. Haa, ni nak ayat kata. Islam mengajar kita. Pocik-mocik. Tak ada tak. Comel. Loti. Nak ayat tu. Sebab kalau kita turut ni. InsyaAllah jadi ahli syurga dah. Jadi ahli syurga nak ayat tu. Bukan payah syurga. Tapi kena buat perhabis benda-benda tak molek atas diri kita. Tu no ya. Buat. Jangan hidup baloh ramai-ramai. Jangan hidup baloh kita orang kapuh. Jire-jire tengok molek. Jangan hidup baloh dengan jire. Nyayu kapuh. Allah ke jire kata. Bila kita nak nyayu, nyayu banyak lah. Jangan kita nyayu Allah sikitnya. Lu sayu apa macik? Keladi. Banyak mana cik? Sepelepah. Allah jat tem lah puyuk habis. Sepelepah. Tengah tiga perdu dah. Siapa ada selingur. Dia nak lah gelok-gelok tu. Kata lu makan apa orang ni? Dua beranak. Lu habis kau cik. Dah aku nak bermakuk. Aku nak bagi belakang. Tu nak yang tua kita dulu bagi. Tu Islam. Jaga jirai. Hak-hak jirai. Jangan dia balas. Ha ni nak yang. Kalau nak masuk surga. Kata saya masuk surga. Masuk. Borisak balas. Hang hung suan camkat balas. Dia tak berisak tu. Dia masuk berisak tu. Wih, balah beli jin. Tak tegur dia tu. Tak cok dia ni. Tak pergi mari. Haa. Dia kata kena. Masuk berisak balah. Mana dia tu? Tu. Sendirian berhak balah. Hang hung suan camkat. Mana cok kau berisak tu tak tu? Kau taring tu. Oh, tu dah balah habis tu. Dah kapung dia cok dia balah habis. Bawa mulut atau. Haa tu panggil perangai jahat. Orang ni tak ada hak nak masuk surga dah tak lah. Ini perangai kita kena perak-perak. Tak ada dah. Islam aja kita tak ada dah. Molek. Haa, itulah. Tak agak dah hamba pun. Macam nak gelik dah. Nampak batal dah. Padat sebelah 40. Haa, itulah lebih kurang ibu-ibu ayah. Dah. Haa, mau tengok pun nampak mengatuk hanyut dah. Nampak hanggup cacat lah je dah nampak. Ambo sorang apa dok kelong-kelong lagi. Orang lain apa? Oh, khabar tak khabar meninggal adik tengok. Dah. Jadi cakap itulah malam ni insya-Allah taala. Itulah kita mengharap kata semua ni kita bekilah mana tak molek. Kokoh jangan putus harap. Kena pakai ui peh semua lah kapung. Bagi anak-anak kita. Kena pakai gayuh, kena royak jalan pakai insya-Allah. Nak jadi anak yang soleh. Tak ada dah kita. Kita kacik kerja, gapo, gotu-gotu ni, suku semai. Siapa demi diri-diri. Berapa kali demi kurok, berapa kali demi labi. Gila. Harta nak tinggal ke anak. Tinggal ke anak. Pada anak tak pakai. Dan anak tak pakai. Habis dah kita. Ada dah. Ha, sebab tu harta kita, satu tahu ke anak, yang kedua jariah lebih banyak. Orang panggil mana wak jariah bubuh. Bubuhnya dia kena kutu. Kerana kita nak makan di akhirat esok pula. Haa, itulah lebih kurang. Beradu dah, ya, agak main, ya. Aku nak klik dah ni. Haa, itulah lebih kurang, ya. Haa, amat terima kasih banyak-banyak kepada mama kita lah. Sekeluarga. Ya, sekeluarga, keluarga. Amat terima kasih. Dan amat terima kasih kepada Tuan Nebes ini, untuk khotik tu bila, untuk email tu khotik tu bila semua. Dan kepada hadirin hadirat, ibu-ibu ayah-ayah semua pada malam ini. Alhamdulillah lah. Kita boleh dengar sikit sebanyak.
perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu agama. Untuk nak heret nak bawa kita. Kita nak damdun ciwit topai nak pergi kepada alam barzakh. Kita kena jaga-jaga, kena jaga-jaga. Nak seni sana kena amalai banyak. Tekadlah amalai kita sekuat-kuatnya. Barulah kita seni di akhirat esok. Biar kita susah sini tapi kita seni sana. Ha, maka pala sekali, pala ke apa? Sedekah jariah. Wak masjid banyak. Wak tarikah banyak. Ni nak ya, beli tanah kubur banyak. Mana orang nak itu sehe duit kita. Hok wikana, lagi, hok makan-makan lagi. Hok ning nak makan sana. Kita tolong kiring kepada tarikah demo. Kita tolong kiring kepada sekolah tahfiz demo. Kita tolong kiring kepada masjid-masjid balasoh. Semua tu pedoh berlakon nak makan di akhirat esok. Pala ni tak habis-habis mati um. Kita dalam kubur tu siapa tiap-tiap ui nanti ru. Nabi kata tak putus-putus. Haa, tu nak ayat tu. Ada bersedekah kita ui biasa ni, kaliguh ya. Ui teo demo, bismillahirrahmanirrahim. Tagi nak kecing dia, cong, habis dah. Oh, ui tempat rakat di goti dia tu, bismillahirrahmanirrahim. Allah sasdak, ui. Puh, habis. Sejamai, yuk. Sekaligus tu ya. Tapi wak sejik, wak gapo, sapa seumur. Tak ada hari beradu. Kita dah kubur dah. Allahu Akbar. Dosa sum pahala. Dosa tak ada dah kita mati dah. Ha ni pahala semata. Pahala luan. Ha itulah kita nak banyak masjid, banyak barasah, banyak tanah kubur. Ha ni ngamal lek wak. Ni amal besar ni. Belum ada amal, meninggal. Besar berlaku-laku. Nak berbakat reti berlaku. Kerana bakat nak masuk syurga berlaku. Ha ni mujurnya hari ni. Kita ada majlis macam ni. Dulu tak ada. Dulu nak tiup agama, borong kereta pergi dengar Tok Guru ngajar. Nak mana tu nak pergi dengar? Oh, bapak yang sepanjang. Borong dah kapur di pakak-pakak pergi. Malai duduk dengar. Klik pula. Dulu payah. Tak ada. Learning siapa kapur. Siapa kapur. Nak ya tu, orang ngajar siapa kapur, siapa masjid. Tapi kita malah pula dah. Tak situ baik pula dah. Nak ya tu, Allah. Abad. Kalau lembu kat panggil rumput ceruk dah ni. Tak si makan lagi kat semelah lah kata tepi tembok jual. Tu nak ajak kata kita. Tak ada. Dulu nak ngaji kena borong kereta. Amo ingat lagi masa dulu. Nah, tu guru mana tu toso. Ha, gitu toso hari Selasa tu. Ha, pagi Selasa tu toso tu. Sampai pak tu. Pak poli tu. Itu toso dulu nak ajak tu. Ha, berapa diskel. Ha, dulu malam jemaah. Tu nak ajak tu. Masa dulu tu nak ajak. Nak dengar orang ngajar pergi kereta-kereta, bubuh kereta pergi borong. Learning ada tunggu sampai kapur dah. Ada ceramah pula pasal learning baru pula. Haa, tu nak ayat tu. Tak situ baik juga. Habislah lah. Supaya nak lah. Dulu nak pergi kena pergi nak. Tu nak ayat tu. Nak pergi nak. Learning dah. Nak siapa dah sampai tangga. Wek. Sutung dah ke? Segar ke dah? Kacang mio ada kacang mio? Siapa tangguh kita kuat pek? Ha tu nak ayak tak orang jual nak siapa tangguh. Tubih yang tu kuat-kuat tak bunyi pula. Gare. Gelembung baju, gelembung boyo. Hari pula dah. Lambah pula gelembung boyo. Lailah, sabar dah. Ha tu nak ayak dah. Ah, ni berapa kereta saya sehari nak ayat tu. Cepat. Pala ni kena keri. Leh. Marah je tengok cek. Senu. 360 ke. Oh, molek. Saikin. Dua hari ni apa dah? Pek. Ah, apa dah? Pakcik, kita ni buka ni. Itu bagai macam ni. Haa dia. Berapa? 360. Haa dah. Dah. Gelibah akar. Tak ada nak pergi jalan. Tak ada nak pergi dah. Gede nung Allah. Nak tawar 10 kuk merah. Muka-muka. Dia pun pegang. Kita pun tawar. Kamu tak wik. Tak ambil. Klik dah. Oh. Nak ya ada. Nak boleh secuk. Perlu cah. Bagi hari raya. Allah. Poso lagi. Anak dia teriak di belakang. Sokok bulu tak boleh lagi. Nah ya anak pun nak pakai sokok bulu. Mak tu pakai selipar cepik je. Tak ada kira asal kau beli kat anak. Tak ada beli lagi mak ngapak tu. Ha tu nak ya tu.
Allah, learning seni tengok. Sang dah learning kan. Sang dah learning. Mari, cok, cok, cok. Learning kamu lah. Tepung pula dah. Tepung dengan motor. Allah, Allah sedar banyak benar. Nak balik kereta payah. Nak belagu tepung kereta, motor tepung dia. Ah, learning. Wow lah. Ah, nak kira anak. Cik, cik, cik. Hello. Ah, so deh, so, so. Yo, lada sama bumbu sikit ni, lada sama sikit ya. Ah, deh. Ah, ah, soy si deh, soy si. Ah, ah, dah, ya, 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 ya. Ah, 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 ah. Ah, balik ti, tu, apa dulu, apa lagi dulu baru ni ke? Som tap sam deh. Ah, apa deh? Ya, ya. Tahu. Ya. Terus, back, back. Lah, mari dah. Rana, mari ngakir deh. Hari ni sebuah adik-adik syurga dah. Nah, ya tu. Tapi kita buat mudah lajak jadi kau bodoh. Kau bodoh. Kau bodoh. Kau tak ada kena buat apa. Nah, ni nak ajak kita hari ni. Deh. Ha, ni sama-sama mikirlah kita hari ni. Majulah amal ibadat kita nak menuju ke alam. Dunia sekolah tu hewis kodan dia. Tak ada apa. Alhamdulillah dah. Jago-jago jangan masuk benda deh. Harta kita jangan masuk benda deh. Ingat molek tu. Saya tanya sos-sos. Jekas-jekas. Tu nak ya ingat molek. Siapa dia hipik setara siapa dia, ingat molek pada masa esok. Tuhan suruh melekat guting. Bombing yang kita ambil tu. Siapa bombing yang ketujuh. Katu ditekok meheret ambil lah. Haa, ni nak ayat ni. Dah mula lapar sangat ada dalam dunia. Hipik setara orang air, lapar. Ha, ambil bawa. Ni, bawa ambil lah. Riak dia melekat kecing lah. Haa, ni ingat molek. Semua jangan buat benda jahat. InsyaAllah. Dah. Lepas tu retina jangan gelinya. Kejatih jangan lobi. Jaga molek. Ada dah menening yo. Menening dah jadi masalah kita hari ni. Nafsu. Nafsu dah jadi. Dia turut nafsu telajak. Ha, nak benih, nak gapo. Semua tu nak berlaku tu. Setel nak jadi dorong kita. Kuat gapo-gapo nak nunjuk. Suka nak nunjuk orang. Okay. Dia buat gapo-gapo nak ikh dia. Hello. Orang okay. Kerak 100. Yo lo 500. Tapi tengok orang dulu. Nak pergi tengok 500. Tak nak jalan. Makan minggu lah. Tidak. Nak nunjuk. Alih. Ni kan Pak Tino nak itu benar Pak Tino. Pak Tino dia banyak. Dia banyak nunjuk Pak Tino. Dia bagi orang pakar. Pakar mah banyak. Lalu dia pakar-pakar tu kat UC Singbi. Dia kecek lah. Eh. Mocik dia belakang dah. Pergi paling nung sama ni siapa kerabi. Pak Rabi tu mochi klik-klik tidur di pateleng. Loh nyamuk lah di pateleng. Mochi pun selalu setak klik bagi tidur di stone. Padahal nak tunjuk ni dia ni. Gelar dia suka ni. Dia tak tahu bagi macam ni. Mekah. Tidak. Beli Mekah. Ni pun balas dengan where dia ni. Where you to say we. Kita beli juga. Kita. Anak yang tu nak nunjuk. Nak nunjuk. Wah loket ni kok lo tok di atas dakwah. Oi kata lo mocik boleh bawah dah tak molek dan lo panak. Beli-beli nak pakai bila? Ah tok di atas dakwah. Loket ada besar cucu. Lu dah waktu lu sawati. Kali tekok ni tujuh kok berat. Loket ni kok lu. Sama usah dengan batu jeh duduk sejik. Duduk berayu kong. Wow, wow. Lo nak nunjuk. Jari lima ni penuh. Cicing lah ke. Tak boleh salah dengan dia luka. Ya berduri tangi. Mana ayat tak boleh ingat molek. Itu benda tak molek tu dah royak ni ni. Ingat molek. Banyak lah kena kecek benda ni banyak. Banyak deh. Sekat itulah dulu insyaAllah ta'ala. Apa terima kasih banyak-banyak hadirin hadirat muslim-muslimat. Apa ni? Ibu-ibu ayah-ayah semua pada malam ini insyaAllah ta'ala. Sama-sama kita beki diri kita. Menjadi molek. Jangan cari musuh. Jangan cari apa ni? Balok untuk menjadi kita ni tak cuci dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan duduk balas, jangan duduk gapo, caci maki, jangan. Kita baiklah saudara-saudari kita semua. Baik, baik, baik. Dan kita bakal baik berlaku, dia tak jadi balas lah. Tidak. Dia tu nak balas dengan kita. Nampak dia jeling-jeling. Lah, mu jeling 4 kali berkutu aku baik dengan mu.
Mu nak balas aku, aku nak gimah mung pula. Tak ada dibalas lah dari tawak aku tu. Ni dah dia kata pergi depan, dia pun tak pergi. Ha, balas sungguh pula. Jangan dia heram, jangan dia balas kita. InsyaAllah tak akan jadi balas dah. Maka setakat inilah malam ni. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'alat sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-'afafa wa al-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah